Melihat akun YouTube Cinema 21 official trailer film Bukan Cinderella ternyata memiliki banyak penggemar. Lebih dari 388.000 warganet telah menyaksikan official trailer film Bukan Cinderella Fuji ini. Dan lebih dari 28.000 akun netizen memberikan tanda like pada unggahan video di akun Cinema 21 itu. Film ini disutradarai oleh Adri Garin dan diproduksi oleh Super Media Pictures dalam film yang adaptasi dari novel Wattpad karya Diti Asmi dengan judul sama ini. Fuji memerankan karakter Amora. Fuji mengaku ia ikut casting untuk ambil bagian dalam film tersebut. Menariknya, Fuji didapuk sebagai salah satu pemain utama dalam film karya sutradara Adri Garin ini. Selain Fuji, film Bukan Cinderella juga dibintangi oleh Rafael Etrel hingga Jeffrey Rexha. Ceritanya anak SMA dengan penuh percintaan. Ada konflik juga, ada drama keluarganya juga, ada pesan moralnya juga, ucap Adri Garin. Film Bukan Cinderella diketahui merupakan adaptasi dari novel Wattpad karya Diti Asmi dengan judul sama. Novel itu bercerita tentang Amora yang berhasil menyita banyak perhatian netizen. Adik ipar Vanessa Angel, Fuji banyak mendapat pujian dari netizen usai kabar film Bukan Cinderella yang diperankannya segera tayang. Official trailer film Bukan Cinderella Fuji bahkan menduduki peringkat alias trending nomor 2 di YouTube. Bukan Cinderella Fuji dikabarkan akan tayang di bioskop tanggal 28 Juli 2022. Sejak baru dirilis, rupanya debut perdana adik Vanessa Angel ini sudah menarik hati para pencinta film layar lebar. Terbukti official trailer menjadi trending nomor 2 di YouTube tanah air.